para penggemar sepak bola tanah air dibuat kurang nyaman menyaksikan perhelatan Piala Presiden 2022. Twitter heboh dengan tagar boikot Indosiar, bahkan warganet melontarkan pendapatnya untuk stasiun TV ternama ini. Mereka pun menuliskan setidaknya 5 tuntutan yang mendasari untuk melakukan penolakan terhadap jam tayang tersebut. Pertama, dijelaskan bahwa kick-off yang terlalu malam dapat mempersulit pengawasan atas perilaku aparat, panitia, hingga pendukung karena pintu masuk yang baru dibuka ketika kondisi gelap. Kemudian tuntutan pada poin 2 mengatakan bahwa keadaan tersebut dapat memperparah apabila nantinya terjadi keributan. Pada poin tuntutan ketiga dituliskan bahwa hal tersebut dapat membahayakan para penonton karena pulang terlalu malam tidak hanya melihat dari sisi penonton. Pada tuntutan keempat juga disebutkan bahwa apa yang terjadi saat ini akan mempengaruhi jam biologis pemain sepak bola yang berdampak pada performa. Poin terakhir dari tuntutan tersebut menyinggung soal penonton yang berada pada usia anak. Ketika mereka menonton terlalu malam dinilai dapat mengganggu jam biologis mereka.